total angka kematian akibat virus corona per petang ini, Selasa 12 Mei 2020, tercatat 286.613 orang di Indonesia dengan jumlah pasien yang sudah terkonfirmasi sebanyak 14.749 orang. Pasien yang meninggal 1.007 orang. Pasien yang sudah pulih 3.063 orang. Sementara itu, jumlah manusia yang terinfeksi virus corona COVID-19 mencapai 4.193.302 orang. Adapun jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga mengalami peningkatan, yakni menjadi 1.463.826 orang. Korban yang meninggal dunia dilaporkan mayoritas terjadi di Amerika, yang sebelumnya kematian terbanyak di Italia. Total kematian di negara Amerika hingga hari ini sebanyak 80.684 orang. Kemudian, beberapa negara yang terkena dampak sangat banyak ialah Amerika Serikat. Pasien sedang ditangani 1.347.936 orang. Korban yang meninggal 80.684 orang. Yang sudah pulih sebanyak 232.733 orang. Rusia dengan jumlah pasien yang sudah ditangani sebanyak 232.243 orang. Korban yang meninggal 2.116 orang. Pasien yang sudah pulih 43.512 orang. Spanyol, pasien sudah ditangani 227.436 orang. Korban yang meninggal 26.744 orang. Pasien yang sudah sembuh 137.139 orang. United Kingdom dengan jumlah pasien yang sudah ditangani 224.332 orang. Korban yang meninggal 32.141 orang. Pasien yang sudah sembuh 1.115 orang. Italia, pasien sudah ditangani 219.814 orang. Korban yang meninggal 30.739 orang. Pasien yang sudah sembuh 106.587 orang. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!